Gak ada. Sini kau, sini kau. Gak ada masalahku di sini. Aku mau dibilang TikTokers alay, gak peduli aku dong. Gak usah bawa-bawa keluarga aku dong. Menurutku Bang Andi sebenarnya kalau karena dari tadi pagi itu Bang Andi itu sama Bang Bagas itu udah panas, mereka udah ribut. Apapun masalahnya pasti di situ selalu ada Andi Kurai. Aku udah kubilang kan dari awal kan, semua boleh bercanda apapun tentang profesi segala macam, jangan bawa keluarga. Oke. Okay. Enggak bawa keluarga, Bang. Kok tadi ngapain ngurus-ngurus copyright sama aku? Hah? Iya tadi. Ya, tapi enggak masalah itu, Bang, beda lagi. Enggak tadi. Ya beda lagi berarti kok yang nyari keluarga kan? Kok tadi nyari TikTok kan? Keluarga enggak bahas keluarga aku, Bang. Itu apa? Enggak tahu siapa yang nulis. TikTokers alay kau bilang. Emang harus aku yang pelakunya, Bang? Ya terus ngapain kau bilang tadi masalah-masalah copyright aku? Kan nyanyi aku. Ya ngapain kau tuju aku? Lagi-lagi. Surat kaleng. Kalau berani hadap-hadapan Andi Kurai. Tapi enggak ada maksud ke situ. Ya terus siapa lagi? Siapa, Bang? Ini yang jadi bingung nih, Andi itu emang biang masalah atau gimana, saya juga nggak tahu. Kau yang bilang tadi copyright, kok memang kau nyanyi aja? Nggak usah kau bawa aku copyright. Apa maksud kau? Kau udah nuduh aku juga nggak terima. Ayo main. Ayo main! Nggak terima aku juga, Pak. Main fisik. Kata siapa salah? Yang kok salah. Cara main fitnah juga, Pak? Yang salah. Ayo main. Yang salah. Gak ada, kau jangan mentang-mentang kau siapa? Udah satu orang kau serang semua takut sama kau ya. Baru Chocolatos Rich. Jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos.